apakah perlu video kita ditambahkan subtitle atau CC? Jawabannya, perlu. Kenapa? Teks tertutup memungkinkan Anda membagikan video kepada lebih banyak penonton, termasuk yang tunarungu atau mengalami gangguan pendengaran, serta yang tidak mengerti bahasa Anda. Itu kata YouTube. Jadi kita ambil kesimpulan bahwa subtitle adalah perlu. Contohnya seperti ini. Ini adalah subtitle atau CC yang sudah saya terapkan di beberapa video saya. Bagaimana cara menerapkannya? Simak terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya di channel Bang Wase. Di video kali ini saya akan memberikan satu tutorial, yaitu cara menambahkan subtitle atau CC di video YouTube. Yang baru saja menemukan channel ini, jangan lupa dukung channel ini dengan cara tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan informasi ketika saya upload video terbaru. Dan bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Semoga tetap sehat dan tambah rezeki. Ini channel saya ya. Lihat geografi teratasnya, klik selengkapnya. Ini berkat subtitle yang saya terapkan di beberapa video saya. Jadi negara sendiri hanya menyumbang 46,6%. Lalu negara kedua menyumbang viewer 13%. Yaitu India, Filipina 5,3%, Amerika 3,3%, dan seterusnya. Ini berkat subtitle atau CC yang saya terapkan pada beberapa video saya. Keuntungan dari menggunakan subtitle adalah kita dapat penonton dari luar negara kita, yang bisa jadi di beberapa negara itu nilai CPM-nya lebih tinggi, sehingga ketika channel kita sudah dimonetisasi dan ditonton oleh beberapa negara yang nilai iklannya itu lebih tinggi, tentu akan menambah penghasilan AdSense kita. Inilah cara memasang atau menerapkan subtitle pada video YouTube. Ini bisa dilakukan di Android, hanya saja penglihatan saya sudah kurang, jadi saya lebih baik menggunakan PC saja. Cari video yang akan dibuat subtitle, semisal ini ya videonya, lalu di bagian kiri scroll, klik subtitle, kemudian ini sudah ada Indonesia ya bahasa video, klik tambahkan. Jika kita sudah memiliki script, tinggal upload saja file scriptnya dengan format tertentu ya, itu pelajari sendiri saja nanti cari. Namun di sini saya akan melakukannya dengan cara manual. Klik yang ini, ketik manual. Sambil di play apa yang diucapkan, kemudian kita tulis di kolom ini. Misalnya di sini saya mengucapkan sesuatu. Di sini ada bar vokal ya. Jadi kita samakan. Lalu klik plus untuk menambahkan kolom selanjutnya. Di sini ketik apa yang diucapkan di bagian ini. Ini sama ya, lurus. Jadi kalau kita coba play ya yang ini. Lakukan sampai selesai videonya. Kemudian tinggal save, publikasikan. Jika ingin menambahkan bahasa lain, khususnya bahasa Inggris, karena bahasa Inggris itu bahasa internasional, seperti ini sudah ada dua bahasa, bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Misalkan saya akan menambahkan satu bahasa lagi, tinggal klik tambahkan bahasa. Bahasa apa yang akan kita buat? Misal saya menginginkan bahasa Arab. Lalu di sini klik tambahkan. Karena bahasa asli video ini yaitu bahasa Indonesia itu sudah dibuat,
maka tinggal klik terjemahkan otomatis. Jadi ini adalah bahasa Indonesianya, kemudian ini bahasa Arabnya. Ini juga sama seperti ini yang saya ketik di awal tadi, kemudian ini terjemahan dari bahasa Arab tersebut. Tinggal dipublikasikan, maka di sini akan ada 3 bahasa. Dengan ditambahkannya subtitle atau sisi, maka video kita bisa menjangkau lebih banyak penonton. Seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi, yaitu bahwa ketika video kita ditambahkan subtitle atau sisi, kita dapat membagikan kepada lebih banyak penonton, termasuk yang tunarungu atau mengalami gangguan pendengaran, serta yang tidak mengerti bahasa kita sendiri, artinya penonton luar negeri. Sangat mudah bukan? Selamat mencoba. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga ini bermanfaat. Jangan lupa video ini di like. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.